Pada itu, atlet Paralimpik Allahyarham Azlan Mat Lazin turut dinobatkan selaku olahragawan Paralimpik Kebangsaan 2014. Sepanjang tahun lalu, Allahyarham mempamerkan aksi yang cukup cemerlang. Berjaya meraih 3 pingat emas pada Temasya Sukan Para Asia di Incheon, Korea Selatan. Ayah dan ibunya hadir menerima anugerah bagi pihak Allahyarham. Perasaan saya terharu, sedih dan bersyukur pada Allah SWT kerana dianugerahkan oleh Yang Hani olahragawan, dan saya berasa sedihlah atas anugerah ini kerana dia pun sudah tiada dan sayalah yang mengambil. Lebih manis, jurulatih Allahyarham R. Jagannathan turut dinobatkan selaku jurulatih lelaki kebangsaan 2014. Di bawah bimbingan Jaga, 38 emas berjaya dituai pada Temasya Para ASEAN Naypyidaw, Myanmar, dan 10 pingat emas di Temasya Para Incheon, Korea. Ini satu penghargaan dari MSN, KBS dan wartawan semua orang mengharap mengiktirafkan Paralimpik dalam Malaysia. That satisfaction, I think I'm the start memulakan ini. Harap kami akan lebih kerja keras lagi untuk keluarkan jago-jago lagi. Pertandingan pertama kami akan pergi World Championship bulan Doha, bulan 10. Anak buah saya lebih kurang 6 atau 5 orang akan naik pentas. Ini kami akan buat satu sejarah.